karena bisa menjadi cerita buat saya pensiun ke anak-anak, ke keluarga. Dan terima kasih buat Bogoto yang selama ini juga mendukung Eka Ramdhani. Hari ini masuk fase transisi dari seorang pemain sepak bola, dan saya berharap Eka Ramdhani terus bisa konsisten membangun sepak bola khususnya Jawa Barat dengan terus aktif di dalam pembinaan dan kepelatihan. Di awal-awal musim sih udah kepikiran, dan saya melihat perjalanan musim kemarin seperti menegaskan gitu, kejadian-kejadian di sepak bola itu seperti menegaskan ya gitu. Saya dari dulu maksudnya kalau cinta nggak terlalu cinta gitu, maksudnya nggak saya bikin edan gitunya sampai gimana gitu. Begitupun dengan saya nggak suka gitu, nggak sampai nggak suka gitu. Jadi ketika melepaskan tuh ya, ketika melepaskan sepak bola maksudnya, tapi sepak bola pun ya nggak terlalu berat.